Hello Rina. Kau boleh bawa Arya balik makan malam ni boleh? Ha, ya. Tak ada, dah keluar. Ha. Wah, banyaknya mak masak. Eh, macam mana sekarang? Cintalah. Ya ke? Ni mak meh hidangkan nasi untuk mak. Okey. Lauk mak, lauk. Ini mak. Duit untuk Rina. Janganlah, ini mak simpan untuk kegunaan tak mak. Tak apa, ambil je. Ini Rina simpan untuk kegunaan anak. Ya. Ayah, saya memang cintakan Zarif. Tak boleh. Rina masih muda. Awak tak patut bercinta sekarang. Rina, kau dah terima pun surat tawaran daripada universiti tu. Rina tak fikirkan pun nak masuk universiti ni. Rina hanya mahu bersama dengan Zarif. Berani bantah kami. Keluar dari rumah sini. Kami tak anggap ada perempuan macam ni. Saya tetap nak kahwin dengan Zarif. Dan saya akan buktikan pilihan itu paling tepat. Rina! Petuhi dia. Mak, hari ini Rina balik awal tau. Rina takut ayah balik awal untuk solat. Ish, tak adalah. Ah, tak ada biasa solat kat surau. Siapa pula telefon ni? Hello? Ha? Hospital? Mak, saya tak nak masuk. Saya tunggu mak dekat sini je. Hei, kenapa tak nak masuk? Ayah kau tu cedera tau. Kau tak nak tengok ke keadaan dia? Mak, saya tak nak bertengkar dengan ayah dalam waktu. Rina, tak ada mak bapak yang tak sayangkan anak dia. Ayah kau tu menyesal lepas dia halau kau keluar dari rumah. Sebenarnya dia banyak bantu kau. Kau je yang tak tahu. Sayang, ya. Jangan lupa. Yang masak merah kan? Tak pesan banyak kali semalam. Ini wang untuk Rina. Memang sakit. Kebahagiaan itu pilihan. Pulanglah ke rumah walau dalam apa jua keadaan. Kerana ibu bapa tetap menyayangi anda. Ayah, Rina nak minta maaf sangat dengan ayah. Ayah lama dah maafkan Rina.